Bisakah Roma juara Serie A, Europa League dan Coppa Italia? Tapi tanpa belanja, sampai Serie A sudah mau mulai belum sepeser pun dana transfer dikucurkan Franklin Group. Striker pun belum didapatkan sebagai kebutuhan yang sangat serius. Tapi tampaknya Franklin Group adem saja seperti tak peduli. Ini membuat Jose Mourinho, Thiago Pinto juga Romanisti geram 7 lapis langit 7 lapis bumi. Bagaimanapun seorang striker adalah puncak permainan. Sebaik apapun gelandang, setangguh apapun lini pertahanan, kalau tak mencetak gol maka bagaimana mau menang? Memang terlalu mereka memang banyak mendapatkan pemain tapi statusnya hanya buangan klub kaya raya. Dianggap tak berkontribusi di klub mereka. Maka mereka tak mau pakai lagi. Roma menandakan tangan tapi bukan membelinya, hanya meminta opsi peminjaman. Klub pengemis KAS Roma sekarang. Walau tak semua setuju, tapi ini kenyataan, sedemikian miskinnya AS Roma, andai tak punya Jose Mourinho dan Thiago Pinto yang cerdas mungkin tak ada pemain baru di skuad Giallorossi. Kalau mau melihat ke belakang ketika mereka meraih Scudetto di tahun milenium, maka Francesco Sensi, presiden AS Roma ketika itu, tak pelit untuk merogoh kocek besar dari kantong pribadinya. Roma mengontrak Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella, Emerson, Walter Samuel, juga Antonio Cassano, yang melengkapi sang pangeran mereka Francesco Totti. Tapi itu dulu. Dulu sekali. Mengapa sekarang AS Roma? Sekali lagi galeri minta maaf. Roma kalah di pengeluaran transfer musim ini dari klub seperti Genoa, Atalanta, Fiorentina. Jangan cerita mau bersaing dengan Lazio, Juventus, Inter, dan AC Milan. Roma mundur teratur, yang sangat memalukan meminta striker Atalanta Dufan Zapata. Striker boleh dikatakan sudah redup karena penurunan performanya musim lalu. Malah mau dipinjam, Atalanta saja sudah mau buang tapi malah Roma pakai. Entah apalagi nampaknya manajemen Roma mulai panik. Sekali-kali lagi banyak mau. Banyak pengen striker top, tapi dana kosong melompong menjual nama Jose Mourinho dan Paulo Dybala. Andai Roma terpuruk di paruh musim Serie A tahun ini, banyak orang bilang Dybala pun angkat kaki. Tak ada harapan di tim Roma tahun ini. Mereka terlalu pelit membuat Jose Mourinho terasa sulit menghadapi musim ini.